Seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan. Sungguh, Engkaulah Allah yang tersembunyi, Allah Israel penyelamat. Semua penyembah berhala malu tersipu-sipu. Pergilah mereka penuh kehinaan. Tetapi Israel diselamatkan Tuhan dengan keselamatan kekal. Kamu tak akan malu tersipu-sipu untuk selama-lamanya. Sebab demikianlah firman Tuhan, pencipta langit. Dialah Allah yang membentuk dan mengalaskan bumi. Ia tidak menciptakan bumi kosong, tetapi sebagai kediaman manusia. Akulah Tuhan, tiada yang lain. Aku tidak berbicara sembunyi-sembunyi, tidak pernah di tempat yang gelap. Tidak pernah aku berkata kepada keturunan Yakub, sia-sialah kamu mencari aku. Akulah Tuhan yang berkata benar dan memberitahukan yang lurus. Berhimpun dan marilah kamu semua yang diselamatkan dari antara sekalian bangsa. Bodohlah orang yang mengusung berhala dari kayu, yang berseru kepada dewa yang tidak mampu menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah buktinya, bermufakatlah bersama. Siapakah dari sedia kala memaklumkan masa depan? Siapakah yang lama memberitahukannya? Bukankah aku Tuhanmu yang memberitahukannya? Tiada Allah lain selain aku. Kecuali aku, tak ada Allah yang benar dan menyelamatkan. Bertobatlah kepadaku untuk diselamatkan, hai segala ujung bumi. Akulah Allah, tiada yang lain. Aku bersumpah demi diriku sendiri, dari mulutku keluar sabda jujur yang tak terbatalkan ini. Kepadaku segala lutut bertekuk, demi aku semua lidah bersumpah. Setiap orang akan berkata, hanya pada Tuhanlah kemenangan dan kekuatan. Kepadanya kembali dengan malu yang dulu melawan dia. Oleh Tuhan seluruh keturunan Israel dinyatakan benar dan dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan. Pencipta dan kita miliknya.
Bacaan dari Efesus 4. Janganlah ada kata buruk keluar dari mulutmu, melainkan hanyalah yang baik untuk membangun iman dan mendatangkan rahmat bagi para pendengar. Janganlah menyusahkan Roh Kudus Allah, sebab dalam dialah kamu dimeteraikan untuk hari penyelamatan. Jauhkanlah dari antara kamu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, serta segala macam kejahatan. Bersikaplah ramah seorang terhadap yang lain, berlakulah lembut hati dan hendaklah saling mengampuni, seperti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Nyatakanlah kemurahanmu kepadaku di pagi. Sebab engkau
Kristus telah menyelamatkan umat manusia dengan salibnya. Marilah kita menyembah Dia dan dengan hormat berseru. Anugerahilah kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Kristus, fajar dan matahari kami, terangilah kami dengan sinar cahaya-Mu, dan kekanglah kecenderungan kami yang jahat. Anugerahilah kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Jagailah kiranya pikiran, perkataan, dan pekerjaan kami, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu hari ini. Anugerahilah kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Palingkanlah wajah-Mu dari dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala kejahatan kami. Anugerahkanlah kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Demi salib dan kebangkitan-Mu, penuhilah kami dengan penghiburan Roh Kudus. Anugerahilah kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan wujud pribadi kita. Marilah kita berdoa. Anugerahilah kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Allah, dengan cahaya sabdamu telah kau halaukan kegelapan budi kami. Teguhkanlah kiranya kurnia iman dalam hati kami, supaya api yang kau kobarkan dengan rahmat-Mu tidak padam dalam godaan manapun juga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang so.